ganteng. Gantengnya. Ini ganteng apa cantik ya? Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Vici. Jadi tadi sore aku pergi ke Pantai PT Tengah. Aku mau review salah satu makanan. Ini rekomendasi kakakku, katanya enak. Namanya sate. Ini non halal ya teman-teman. Namanya sate babi bumanis. Aku sempat salah baca, sate manis, sate babi manis gitu. Sate manis bumbu babi. Sate manis bumbu babi, kata kakakku. Sorry, ini aku cuma salah baca aja, sate manis gitu aku bacanya. Tapi ternyata manis itu adalah nama ibu yang jual gitu. Jadi aku mau review makanan itu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa makan makanan non halal, sorry, mungkin ada beberapa kuliner lainnya yang akan aku bahas juga dan itu halal. Untuk kali ini aku yang non halal ya. Sate babi ini harganya berapa mbak? 20.000 karena yang bayar dia. Aku rasa 20 sih. Lah memang enggak, kan cuma suaranya aja. Kakakku pemalu. Malu-maluin. Jadi 20.000 itu tadi pesennya sate babi sama ketupat. Ketupatnya di sembok kelihatan. Mungkin namanya tipat. Tipat. Oh ya, di sini namanya bukan ketupat kayak di Jawa ya, tapi namanya tipat. Terus ada ketupat, ketupatnya banyak banget. Aku tadi nggak tahu kan seberapa banyak, jadi ternyata banyak banget teman-teman. Terus ada satenya, satenya satu tusuknya memang dikit ya. Cuman kita nanti akan rasakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tusuk, 20.000. Dan maksudnya murah sih karena sate-sate. Jadi ada sate yang terkenal di sini, awalnya tuh harganya murah. Temanku beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ke sate itu murah, cuman tahun ini atau tahun lalu aku beli, ternyata udah naik. Makin lama ya, karena banyak pembelinya jadi harganya naik. Terus di sana itu katanya yang istimewa adalah sambelnya. Jadi tadi ada pilihan sambel cabe biasa sama cabe yang asli kayak gini loh, dicampur garam. Garam ya, Mbak ya? Garam. Tapi aku nggak tahu. Dan ini udah kecampur karena kan aku tadi ke sana sore sekitar jam 5:30 dan sekarang jam 7. Jadi sekitar 1,5 jam yang lalu kita akan coba. Oh ya, ini benar-benar satenya kering. Tuh lihat, nggak ada campuran saus kecap atau saus kacang kayak gitu. Jadi kering. Ini aku baru pertama kali nyobain. Kita berdoa dulu. A few moments later. Sorry ya, ini cahayanya agak kurang karena aku di kos. Karena skip. Penjelasannya kepanjangan. Nah, waktu dimasak tadi aku ngeliat itu warnanya merah ketika dibakar, ketika masih mentah. Jadi bumbunya tuh bumbu merah. Cuman aku nggak tahu rasanya seperti apa. Yuk kita coba ya, rasakan. Enak, bumbunya meresap, cuman dia nggak juicy seperti yang aku harapkan karena ini kan gede-gede. Cuman enak banget, manis, manis, gurih dan enak. Cuman ini karena udah kecampur sama sambelnya ya, jadi aku nggak tahu rasa asli satenya seperti apa. Cuman ini udah kecampur sama sambalnya pun enak. Tipatnya enak. Tipatnya enak. Ini pun tadi kan ada garamnya. Udah gak kelihatan bentukan garam. Kamu di mana? Hey. Enak, cuman sayang. Tadi karena aku gak tahu seenak ini sambelnya, jadi aku gak minta banyak. Boleh minta tambahan gak, tambah M? Sebenarnya boleh.
Beberapa kali suapan sate tipat dengan sambal ini rasanya lebih dominan ke manis, gurih, dan sedikit pedas ya. Tapi lama-kelamaan pedasnya nampol juga. Aku yang suka pedas pun sempat berhenti makan sebentar karena kepedesan. Padahal sambal yang dikasih gak terlalu banyak loh. Jadi buat teman-teman yang gak suka pedas, bisa minta sambalnya dipisah aja dan nanti dijadikan cocolan. Jadi teman-teman, ini gak cuma daging, tapi ada bagian lemaknya. Jadi enak. Enak. Dan yang aku suka, tipatnya enak banget. Yang paling penting adalah murah sebenarnya. Lokasi sate babi Ibu Manis ini ada di dekat parkiran Pantai Peti Tengah. Sebelum masuk gapura pantai, ada beberapa warung yang berjualan di kanan gapura. Carinya gampang kok, karena nggak banyak yang berjualan di situ dan udah ada tandanya. Kalau mau dine-in juga bisa ya, tempat makannya ada di depan warungnya pas. Kata aku bakal tukunya ke mana deh.